dari Grup 5. Jadi hari ini kumpulan kami berada di Jabatan Tahniah Serdang dan kami berada di unit kejuruteraan. So ni seperti yang anda nampak dalam sekarang, ni adalah bengkel untuk penyelenggaraan jentera-jentera atau mesin untuk digunakan di ladang. Mesin yang ada di belakang saya ni ialah mesin Kubota DC105X, iaitu combine harvester untuk menuai hasil jagung bijian. Kehilangan biji rin dalam proses pemotongan. Di header, tangkai dikumpulkan dan ditarik ke bawah ke dalam mekanisme header dan biji rin terputus dari cornstalk dan diangkut ke belakang ke ruang simpanan. Semasa proses pemotongan, kerugian dikaitkan dengan kehilangan butiran dan biji rin dari platform pemotongan yang telah terkeluar dari akses pemotong bar dan jatuh di tanah semasa penuaian dan disebabkan oleh bar pemotong yang tidak tepat. Tanaman yang jatuh di tanah semasa penuaian adalah disebabkan oleh pelbagai jenis variasi yang rendah di mana batang mudah pecah dan jatuh di tanah. Objektif untuk sistem header adalah menahan tangkai tanaman dengan rantaian dan tangkai digulung untuk menarik batang terus ke bawah sehingga penandaan dan susunan baris. Proses dari batang ke dalam mekanisme header sukar dicapai jika lebar baris tidak tepat dipadankan dengan jarak baris. Ini akan menyebabkan beberapa tangkai memasuki terkeluar dari unit dan kerugian berlaku. Saiz kepala boleh memberi kesan kepada kehilangan ini. So, komponen ini, komponen yang seperti anda nampak dalam video ni adalah thresher dan yang bawah dia adalah blower. So, daripada header tu, hasil tuaian jagung dia akan pergi ke thresher dan mesin ni akan membanting bijian jagung tu dan semua yang lebih tu yang tak masuk, yang tak dibanting akan dikeluarkan oleh blower. Proses pengisaran. Kerugian berlaku apabila biji rin gagal untuk terpisah daripada tongkol ketika melalui silinder atau rotor dan cengkung. Keadaan tanaman seperti kelembapan dan variasi tanaman akan menjejaskan proses pengisaran kernel. Dengan meningkatkan kelajuan pemutar atau silinder akan menyebabkan peningkatan kerosakan kernel, terutamanya jika kelembapan tanaman sangat tinggi atau sangat rendah. Pengurangan jurang cekung yang menyebabkan kerosakan kernel dan pemisahan tongkol juga boleh menyebabkan kenaikan pulangan dan berpotensi lebih banyak perkara asing dalam sampel biji rin. Pembersihan biji rin. Sistem pembersihan dibentuk untuk memisahkan biji rin yang bersih dari hal-hal lain seperti sepihan daun, sepihan tangkai dan sepihan kecil. Pembersihan biji rin adalah keseimbangan antara gaya graviti dan aerodinamik. Biji benih yang jatuh akan melalui bukaan ayak ke dalam aliran udara. Semasa sampah dan zarah yang lebih ringan terapung di atas aliran udara ke atas dan ke belakang. Kerugian terjadi apabila biji rin terkeluar dari belakang mesin melalui chaffer dan membersihkan saringan. Kelajuan kipas yang rendah dan bukaan ayakan penuh akan menghalang sebarang kerugian pembersihan, tetapi akan membolehkan sebahagian besar sekam dilalui dengan biji rin bersih ke dalam tangki. Kelajuan kipas yang tinggi akan membersihkan biji rin, tetapi boleh berpotensi menyebabkan beberapa kernel melayang atau melantun dari belakang mesin. Keadaan tanaman seperti kandungan lembapan yang tinggi menjejaskan proses pembersihan. Keadaan tanaman lain seperti berat ujian juga boleh menjejaskan kerugian pembersihan. Biji-bijian yang tidak matang dan mempunyai berat ujian rendah yang dihasilkan boleh ditiup keluar daripada mesin dengan lebih mudah.
adalah tangki, di mana tangki ini untuk menahan kapasiti hasil tuaian. So tangki ni, daripada tangki ni hasil tuaian tu akan pergi ke grain discharge, di mana hasil tuaian tu akan dikeluarkan untuk pergi ke macam diletakkan kepada lori untuk dibawa ke tempat lain. Okey, seperti yang anda lihat, inilah grain discharge di mana digunakan untuk mengeluarkan hasil tuaian. Grain discharge ni boleh berputar sebanyak 235 darjah, dan tempoh masa untuk mengeluarkan satu tangki ni adalah dalam 3 hingga 5 minit. Sebagai penambahbaikan, sebelum memotong, pastikan ketinggian bar pemotong dan gelendong sesuai untuk memotong jagung. Pilihan variety yang berkualiti baik, contohnya standing corn, boleh membuat sistem header lebih mudah dan membolehkan tangkai bergulung untuk menarik batang terus ke bawah sehingga biji rin ditanggalkan dari batang. Jika kelajuan header berfungsi dengan baik, kelajuan enjin perlu diselaraskan supaya tangkai dapat dipotong dengan lancar hingga ke kepala. Sekiranya kelajuan rantai tidak boleh laras, maka kelajuan pemancingan hadapan perlu diselaraskan untuk meminimumkan gangguan ketika operasi berjalan. Meningkatkan kelajuan pemutar atau silinder pada umumnya akan mengurangkan kerugian pengirik, tetapi juga boleh menyebabkan peningkatan kerosakan kernel, terutama jika kandungan kelembapan tanaman sangat tinggi atau sangat rendah. Kelajuan yang meningkat secara amnya memerlukan lebih banyak kuasa, jurang cekung yang lebih kecil, dan secara amnya mengurangkan kehilangan kernel pengecupan. Kelajuan kipas yang rendah dan bukaan ayakan penuh akan menghalang sebarang kerugian pembersihan. Sebagai rumusan, kerugian hasil biji rin boleh dikelaskan sebagai kerugian daripada proses pratuai, kerosakan kernel hilang dari header, kerugian dari proses pengisaran, dan kerugian pemisahan dan proses pembersihan. Kerugian yang berlaku daripada operasi penuaian gabungan mungkin melibatkan proses pemotongan, pengisaran dan pembersihan biji rin. Header adalah titik hubungan pertama dengan tanaman dan seringkali sumber terbesar kehilangan biji rin.